siang dulu, Pak. Nanti aja, tunggu anak-anak pulang sekolah. Tungguin, Pak, baca korannya siang-siang, biasanya pagi-pagi udah dibaca, Pak. Hei, ini kan koran siang, bukan koran pagi. Oh, itu koran siang, Pak. Terus bedanya koran siang sama koran pagi itu apa, Pak? Ya, kalau koran pagi ya terbitnya ya pagi-pagi. Kalau koran siang ya terbitnya siang. Oh, begitu. Nah, terus koran yang terbitnya malam-malam ada nggak, Pak? Ya ada aja, tapi beritanya udah nggak hangat. Tapi Brangon pernah lihat, Pak, koran yang terbitnya malam-malam masih hangat juga. Oh ya? Koran apa tuh namanya? Saya belum tahu. Lah kalau Pak Brangon mau, ntar malam saya beliin, Pak. Betul ya? Iya. Jangan bohong. Awas kalau nggak ada. Iya, bener. Saya beliin. Kadang-kadang masih panas tuh, Pak. Ya ada apa, Pak? Kamu dari tadi ya duduk begini? Iya, Pak. Makan apa, Pak? Sopan sekali kamu ya. Ya, daripada Pak Bern duduk kakinya di selonjoran ke meja kayak koboi. Gimana ya caranya supaya Kiki dapat izin dari Mama ikut camping? Cara ngomongnya gimana gitu loh, Pak? Alah, gitu aja kok bingung, Skisi. Aduh, gini loh cara ngomongnya. Mama, boleh nggak Kiki minta izin untuk camping di gunung, Ma? Gitu aja kok repot sih. Ya, kalau ngomong gitu aja sih Kiki juga bisa. Lah kalau sudah bisa ya silakan. Ngomong sendiri. Maksudnya Kiki itu, apa alasan yang tepat supaya Kiki diizinin sama Mama pergi camping ke gunung? Soalnya itu, Kiki tuh paling nggak boleh pergi jauh-jauh, nginep lagi tanpa Mama. Oh, kalau begitu ya gampang. Mama kamu suruh ikut camping aja, kenapa susah? Ya, masa Mama ikutan camping juga sih? Kan Kiki malu sama teman-teman. Gitu aja kok malu sih, Ki. Ki, tau nggak? Sejelek-jeleknya Mama kamu itu, nggak boleh malu sih. Kamu tuh nggak boleh malu. Itu namanya berdosa. Mama kamu tuh yang lahirin kamu, tau nggak? Yi, kamu tuh nggak ngerti-ngerti ah. Sebel. Lah, bisa ngomong bikin gara. Yowes, mulai, mulai. Anak Mama baru pulang sekolah. Kok terlambat banget sih, Ki? Mama jadi terpaksa makan duluan deh. Abis Mama udah lapar banget. Kamu tuh kemana aja? Kok sampai siang begini baru pulang? Tadi itu pulang sekolah, Kiki ada rapat sama teman-teman. Waduh, kayak anggota DPR aja pakai rapat-rapat segala. Rapat apaan? Sebentar lagi kan mau liburan sekolah ya. Rencananya Kiki sama teman-teman mau camping, Ma. Kiki boleh ikut gak? Ya, karena Kiki udah masuk jadi anggota pramuka. Kalau mau belajar mandiri sih, seperti yang diajarin sama pramuka itu, boleh. Hah, berarti Kiki boleh ikut camping dong, Ma, ya kan? Boleh-boleh aja, tapi dengar Mama. Asal campingnya cuma di depan rumah. Gak boleh jauh-jauh. Tom, kenapa kamu gak bilang sama si Kiki kalau campingnya itu hanya depan rumah kita aja? Biar Kiki bingung dulu, Pak. Biar Kiki pusing-pusing dulu. Habisnya Tommy gatel kalau sehari gak ngerjain orang. Tom, kamu itu iseng aja. Pramuka itu gak boleh begitu. Terus, Kak Mimi mana? Lagi nyamperin teman-temannya yang mau ikut camping di sini. Terus teman-teman kamu mana? Nggak ada yang ikut? Nanti juga pada datang sendiri-sendiri kok, Pak. Pak, justru malahan ibu-ibunya tuh rencananya pengen ikut. Ngapain ibu-ibu ikut? Ini camping, belajar mandiri, orang tua nggak perlu ikut. Tapi ibu-ibunya masih belum terlalu tua kok, Pak. Biar ibu-ibu bikin camping sendiri sama Papa. Enggak sekalian sih, Neng. Turun pakai satu-satu. Oh, kalau campingnya cuma di depan rumah aja, ya Kiki boleh ikut sih, Tom. Kirain di gunung. Oh, enggak, Tante. Maksudnya cuma seolah-olah aja kita ada di gunung.
jauh dari rumah dan orang tua. Untuk belajar mandiri aja kok, Tante. Tapi tolong, si Kiki itu dijagain khusus ya, Tom. Soalnya penyakit asmanya Kiki itu suka kambuh kalau kena udara malam. Oh, Tommy usahakan, Tante. Selamat sore, Tante. Makasih, yuk. Alah, dijaga khusus kayak pejabat yang penting aja. Tom, siapa yang telepon? Tante Marta, Pak. Oh iya, Pak. Mendingan si Kiki itu gak usah diajak camping deh, Pak. Soalnya ada tanda-tanda bakal ngerepotin. Hah? Emangnya kenapa? Ternyata si Kiki itu punya penyakit asma. Nanti kalau asmanya kambuh ya opo? Opo-opo, tenang aja Tom. Nanti Papa akan ajarkan bagaimana untuk melakukan pertolongan pertama kepada orang yang kambuh asmanya. Pak Binat, asma itu apa sih Pak? Tom, kasih tahu. Asma itu adalah jenis penyakit. Iya, penyakitnya bagaimana Tom? Ya, masa gak pernah lihat siang kayak orang-orang di rumah sakit itu loh. Makanya jalan-jalan dong ke rumah sakit. Jalan-jalan ke rumah sakit? Ya mendingan ke rumahnya Marni, pacarnya Pak Blangon yang ginu-ginu itu deh, Tom. Apa? Ginu-ginu itu apa sih, Pak? Gak tahu, jenis penyakit gila kali. Oh, berarti pacarnya Pak Blangon itu ada miring kali ya. Malam Om Erna. Malam kita nyampe. Udah, teman-teman yang lain belum datang Om? Belum, ntar juga datang. Tommy sama Mimi mana? Oh udah, lagi siap-siap sekarang ada di kamar. Om, tunggu telepon ya. Oh iya iya, gak lama-lama loh. Iya iya, nih titip. Enak karena sopan-sopannya. Halo, Mama. Kiki udah nyampe di tempat camping loh. Wah, doain ya supaya gak terjadi apa-apa. Udah, Mama. Sambil menunggu teman-teman kalian datang, kita harus latihan dulu bagaimana mengatasi penyakit asmanya si Kiki sewaktu-waktu asma itu kambuh. Nah, lihat ini semua. Pertama-tama, begitu si Kiki asmanya kambuh, si Tommy pertama-tama langsung telepon dokter. Dan si Mimi ambil tandu. Nah, teman-teman yang lainnya bantu angkat si Kiki. Ya, siap semua? Siap, Kiki. Sekarang Kiki pura-pura asmanya kambuh. Mulai! Sekarang? Iya, sekarang. Ya. Terus. Ya, Tommy ngapain? Ya, Tommy. Tommy angkat telepon. Mimi ngapain? Telepon dokter. Mimi ambil tandu. Ayo, mulai semua. Ayo, sibuk. Masih. Iya, ayo, ayo, semua, ayo. Ayo. Halo. Ayo, mulai. Lu ngapain di sini? Lu ngapain di telepon. Kiki, tidak boleh disuruh-suruh. Ayo, berapa? Ayo, mulai. Aku ini salah semua, salah semua. Salah semua, salah. Ayo, ayo, ayo. Tommy yang telepon dokter. Mimi ambil tandu. Ayo dong. Aduh. Kamu tidur aja asma. Asma. Iya. Teman kita kaya-kaya ya, duitnya banyak. Yaudah deh, sekarang kamu masuk, becaknya suruh pulang. Aku nggak naik becak kok. Kita naik taksi ya enggak ya? Nah aja. Terus ini siapa? Ini kakeknya Angga. Kakek? Oh kakekmu toh. Tommy kira tukang becak. Contoh loh yuk, orang pensiunan tentara kok dikira tukang becak. Enggak, kakek kamu itu giginya udah ompong, masih ngemut permen aja. Enak aja, ini bukan permen, ini obat asma.
Oh, asma juga toh. Memang sekarang lagi musim kok, Kakek. Ya. Karena camping ini pura-pura ada di atas gunung, jauh dari orang tua, jauh dari rumah. Jadi kalian kalau lapar harus masak sendiri, tidak boleh makan di rumah. Pokoknya tidak ada yang boleh masuk dalam rumah. Ya, kalau mau pipis gimana, Om? Oh, saya nggak mau tahu. Pokoknya tidak boleh. Kalau Mimi, boleh dong, Pak. Kan di rumah sendiri. Masuk Papa tega sih sama anak sendiri. Tidak bisa. Ini peraturan berlaku untuk semua. Tidak pandang bulu. Nah, ini baru adil, Om. Ngompol-ngompol deh. Oh gitu, bawa pampers deh, Mimi. Emangnya baik. Pak, ini kembaliannya, Pak. 5.000 kembalian beli koran, Pak. Loh, kan uangnya 20.000. Kok kembali 5.000? Iya, masa koran harganya 15.000 sih? Kalau telurnya 8, Pak, harganya 15.000. Ini spesial, Pak. Mana ada koran pakai telur? Ya ini korannya tuh. Masih panas tuh, Pak. Masih hangat. Tuh kan. Nih, Kiki. Pak Bilan tuh nggak percaya kalau ada koran terbit malam hangat tuh nggak percaya. Wah, martabak. Loh, yang penting kan korannya tuh hangat, panas malah, Pak. Gimana sih? Kontrol bocah-bocah. Keadaan aman, situasi terkendali. Blangkon cukup memantau dari pos dapur. Paling bocah-bocah udah rubung sempet tuh kapok sendiri. Orang baru yang kebetul cak. Wah, Bapak napasnya udah begitu. Masih merokok sih, Pak? Sekarang sudah berkurang. Sehari biasa berapa batang, Pak? Sekarang tinggal 4. Oh, 4 batang ya? 4 bungkus, 4 batang. Iya. Enak aja ngomong. Pak, kasihan dong, Pak. Bapak kan udah tua, harus jaga kesehatan. Kenapa sih kakek kamu kok ikut? Kan sudah dibilangin orang tua tidak boleh ikut. Angga udah bilangin. Tapi kakek ngotot terus, Tom, pengen ikut. Berarti kakekmu memang benar-benar bandel. Repot repotin aja. Kek, ini kopinya. Tolong mintakan obat ke cucu saya. Obat asma. Asma saya kayaknya mau kambuh. Tadi obatnya kebawa cucu saya. Tuh kan, saya bilang juga apa, berhenti merokok. Jam berapa sih acara makannya? Udah lapar nih. Siapa yang memasak? Irma, lu aja yang masak ya. Ih, gue gak bisa masak. Kirain udah disiapin sama tuan rumah. Enak aja lo. Iya nih, gue lapar. Tanggung jawab dong. Udah, daripada lapar semua, mendingan kita nyanyi-nyanyi aja biar rame. Oke, gila lo lagi lapar gini disuruh nyanyi. Tom, Angga, kakek kamu itu asmanya kambuh. Katanya obatnya kamu yang bawa. Ayo, mana? Cari. Ayo, mana? Cepat. Aduh, gak ada. Di mana ya? Angga lupa nih. Lupa ya? Tom, coba kamu bantu dengan mata, lensa mata ultra kamu. Ayo, cepat. Angkat aja tikernya. Nah ini dia obatnya. Iya, makanya cepetan, ayo keburu bengek. Ayo cepet. Ayo, Pak. Oh, iya, lari, Pak. Ayo. Tom, ada makanan nggak? Enggak, Tommy nggak bawa makanan. Tommy kan nggak pernah lapar, kenyang terus. Oh iya, Angga. Kamu bawa makanan nggak? Justru Angga mau minta. Ada nggak, Tom? Yeh, gimana sih? Fanny, nggak ada di sini. Nggak ada makanan. Sama modal si camping, Teh. Wah. Gawat, Mi. Si Tommy dan Angga gak bawa makanan. Kita pulang aja yuk, mumpung belum malam. Malu kalau gue pulang. Gue kan udah pamit camping. Mi, bukannya di rumah masih ada martabak. Kita ambil aja yuk. Boleh juga, tapi kita kan gak boleh masuk rumah, Ki.
Oke, demi orang-orang kelaparan, Tommy akan membantu. Tommy kan temennya Robin Hood. Ayo, cepat ini taruh sini saja dan kita berangkat. Ayo. Nah, sekarang kalian semua masuk. Tommy jagain Pak Blangkon supaya nggak bangun di sini. Oke, ayo masuk. Berduan, berduan. Sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.